Aksi blokade jalan dilakukan warga Langkat, Sumatera Utara. Aksi ini dilakukan para istri karena suami mereka tidak dapat bekerja karena perusahaan tutup akibat penutupan jalan. Ratusan warga terdiri dari para ibu rumah tangga dan karyawan perusahaan pabrik melakukan penghadangan truk tepatnya di Jalan Lintas Tanjung Beringin Sidodadi, Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Warga memasang portal agar semua kendaraan juga tidak beroperasi. Para ibu ini meminta perlakuan yang sama, karena hanya truk pengangkut menuju pabrik tempat suami-suami mereka saja yang tidak diperkenankan masuk ke wilayah tersebut. Aksi warga mereda saat warga mendapat penjelasan dari anggota DPRD dari Partai Perindo, Kornel Sembiring, yang menjelaskan agar mencari solusi terkait permasalahan yang dihadapi masyarakat. Memortal jalan ini, karena katanya jalan rusak. Banyak uang negara untuk betul ini. Ya, betul. Jadi betul, yang saya tanya, ini kan kalian rakyat. Ya. Rakyat kita yang ada di Dapil 4 ini. Ya. Khususnya Padang Tualang, Seberang, sama Batang Serangan. Ya. Kalian mau kalian apa? Bukan! Kalian mau kalian apa? Bukan! Nanti kami meminta portal di depan dibuka. Sebabnya portal ditutup, titik jembatan di Bukit Tua ditutup, tidak bisa dibuka, jadi buah sawit tidak bisa masuk. Anggota SPSI atau suami kami yang bekerja di PT tidak bisa bongkar muat. Aksi ini sebagai bentuk protes warga karena perusahaan di tempat suaminya bekerja tutup dan berdampak kepada ekonomi keluarga. Dari Langkat, Erwin Sahputra Nasution, iNews melaporkan.